Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita ikuti pelbagai pengumuman menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, pelbagai peranti baru diperkenalkan bukan sahaja untuk pasaran global tetapi juga untuk pasaran tempatan. Samsung pada minggu ini memperkenalkan beberapa peranti termasuk Samsung Galaxy Win dan telefon pintar bersaiz besar dinamakan sebagai Samsung Galaxy Mega. Samsung Galaxy Mega ini ditawarkan dalam dua pilihan saiz iaitu 5.8 inci dan juga 6.3 inci sekaligus menjadikannya sebagai antara telefon pintar bersaiz besar di pasaran. Untuk pasaran Malaysia pula, Samsung Malaysia memperkenalkan Samsung ATIV S pada harga RM1,699 Malaysia di mana ia menjalankan Windows Phone 8 sebagai sistem operasinya. Selain Samsung, Asus Malaysia turut sama memperkenalkan peranti mereka, Asus Fonepad di mana ia membawakan tablet bersaiz 7 inci dengan sokongan telefon. Fonepad ini dijual di Malaysia pada harga RM849 Malaysia. Maxis pula pada minggu ini sekali lagi menjadi terawal di mana mereka memperkenalkan sokongan LTE pada iPhone 5 membolehkan pengguna tempatan di beberapa lokasi utama Lembah Kelang menikmati akses internet mudah alih berkelajuan tinggi pada peranti mereka. Microsoft pula pada minggu ini berkongsi mengenai tarikh tamatnya sokongan rasmi Windows XP iaitu pada 8 April 2014 sekaligus memberikan ruangan sehingga setahun untuk syarikat dan juga pengguna Windows XP menaik taraf sistem operasi mereka. Google tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka mengumumkan kerajaan Malaysia akan mula menggunakan Google Apps dan juga Chromebook dalam pendidikan di samping memperkenalkan sokongan baru dinamakan Inactivity Account Manager. Sedikit tambahan perkembangan teknologi pada minggu ini, aplikasi LINE telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada hari ini. Duta LINE iaitu Choi Siwan dari kumpulan Super Junior turut membuat kemunculan di majlis pagi tadi. Thank you. Baiklah, jika anda tidak mempunyai apa-apa perancangan pada hujung minggu ini, jangan lupa datang ke PIKOM PC Fair yang bertempat di Kuala Lumpur Convention Center. Di sini anda boleh mendapatkan pelbagai barangan dengan harga yang menarik dan juga hadiah-hadiah hebat. Nak tahu apa yang akan anda dapat di sini? Jangan lupa datang membeli belah di PIKOM PC Fair bertempat di Kuala Lumpur Convention Center. Jadi itu adalah rangkuman ringkas berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan ikuti pelbagai perkembangan di laman web amanz.my. Saya Nisa K untuk amanz.my. Yosh!